Oke, balik lagi sama gue Evan di channelnya Belanja Mobil. Kali ini kita mau nge-review mobil Alphard SC Audio Less. Dan ini tipenya di bawahnya premium sound. Tapi jangan khawatir, ini mobil antik. KM-nya baru 13.000, walaupun tahunnya 2015. Oke, kita balik ke spek. Mobil ini adalah mobil Alphard SC Less 2015 warna hitam. Pajaknya bulan 12 panjang, kilometernya baru 13.000. Dan mobil ini kita bandrol harganya di angka 725 kredit, cashnya 750. Itu pun masih nego. Tinggal datang langsung nego di tempat, nanti dikasih harga bagus. Oke, sekarang kita langsung mulai reviewnya ya. Kita mulai review dari lampu. Headlampnya ini dia udah pakai headlamp yang warnanya putih. Jadi kebanyakan rata-rata mobil sekarang udah putih ya, biar kelihatan mewah. Yang kuning aja sekarang diganti putih semua. Ini bagian fog lamp juga sekarang udah putih. Jadi udah mewah semua. Ada tambahan aksen di sini chrome. Karena kan ini tipenya tipe SC ya. SC Less, jadi dia tampilan buat fog lampnya dia ada tambahan chrome-nya. Terus di sini dia kurang lebih tambahan aksen chrome di bagian kap mesin. Di bagian grill-nya dia, kalau orang bilang mah zaman dulu mah, sekarang udah six-pack kayak perut orang, kotak-kotak. Paling itu aja sih, kurang lebih sama. Di sini nanti ada DRL-nya. Oke, sekarang kita balik ke bagian sampingnya bro, ke velg. Nah, velgnya ini dia pakai ukuran 235/50, ringnya ring 18. Nah, ini velgnya juga bukan yang satu warna, tapi dia udah two-tone, udah racing. Ini velg ori bawaannya langsung dari Toyota. Jadi semua mobil yang dijual di Belanja Mobil ini semuanya pokoknya, ya Allah ketiup angin. Pokoknya mobil yang dijual di sini semuanya full ori, nggak ada yang diganti-ganti, nggak ada yang dimainin audio segala macam. Pokoknya kita jual sebisa mungkin ori. Jadinya pembeli juga ngerasa nyaman kalau mobilnya ori. Oke, kita sekarang ke bagian spionnya, sudah ada spion sen. Jadi kalau ngesen dia udah nyala. Di sini dari depan sampai ke belakang ada tambahan aksennya dia chrome, biar nambahin dia lebih kelihatan mewah. Overall sini semua sama. Nah, ini buat bagian bensin dia bukan yang kayak yang lain diklik, tapi dia pakai tuas di dalam. Jadi tetap pakai tuas, harus dibuka dulu baru bisa kebuka. Oke, ke bagian belakang. Nah, ke bagian belakang dia tetap ada emblem Alphard. Bukan Velfire, terbeda lagi. Nah, di sini ya yang menerangin nih. Kalau mobil-mobil build up, dia selalu kadang kalau nggak dicabut sama pemiliknya, ini tetap ada. Dia nerangin bahwa ini build up mobilnya. Terus aksennya dia ada aksen chrome yang gede banget. Lampunya, stop lampnya juga dia dua baris nih. Dua baris, ininya putih, dia cukup bagus. Bagian bumper ada mata kucing yang udah lumayan gede. Ngebantulah kalau lagi dilihat dari belakang biar tampan pantulan. Dan dia ada tambahan sensor parkir 4 titik. Bagian belakang lurus ke depan sama bagian serong kiri kanan. Kurang lebih bagian belakang, nah ini ada tambahan nih kameranya, kamera mundur. Jendil dia. Oke, buat bagian belakang paling itu aja. Sekarang kita ke bagian dalam. Bagian dalam bagasi. Nah, ini tampilan bagasinya nih, bro. Tampilan bagasinya kayak gini. Kalau yang satu sudah ditutup, dia jadinya benar-benar gede bagasinya. Kelihatan besar banget tuh. Juga semuanya masih bagus, belum ada yang kotor-kotor tuh. Tuh. Ini buat nyimpen-nyimpen barang aja nih, tuh. Tempatnya gede. Tuh, ini ban serep di sini. Dan ban serep juga masih dibungkus. Gua rasa sih belum pernah dipakai. Belum dipakai nih, masih ada bulunya. Bulu ban ya, bukan bulu lain. Terus bagian sini dia bagian penyimpanan buat, nah, di sini dongkrak sama toolkit semuanya ada di sini. Karena udah kesorean nih kita bikin, jadi rada gelap ya, bro ya. Semoga aja walaupun gelap masih bisa ngebantu nge-review lah. Belakangnya udah sih itu aja, nggak terlalu banyak.
karena mobil-mobil keluarga yang dicari itu memang kenyamanan baris ketiga sama baris keduanya. Mobil keluarga paling kayak begini. Sekarang kita masuk ke bagian interior. Yuk semuanya, yuk kita ke bagian dalam. Oke, sekarang kita udah masuk ke bagian interior nih, guys. Ini kuncinya seperti biasa, dia bisa buka pintu dari kunci juga. Nah, mulai dari setir seperti biasa. Setir ini kalau di bagian kiri tetap dia pengaturannya audio semua kayak yang kemarin. Nah, ini sebelah kanan ini dia pengaturan buat di sini nih, indikator. Jadi bisa diganti-ganti. Nah, bisa ngelihat speed segala macem. Oh, nah, adjust brake semuanya bisa dilihat di sini. Nah, sebelah kanannya buat di sini ya. Dia juga udah ada Bluetooth phone disambungin dari audio. Terus kita ke ini. Nah, ini dia bagian kiri buat wiper-wiper. Bagian kanan lampu, biasa lampu, terus ke bagian audio, audionya dia udah touchscreen monitor, TV, udah lumayan gede lah, nggak terlalu kecil kalau mobil Alphard kayak gini. Nah, ini untuk pengaturan ini DVD, ini navigasi, ini Bluetooth phone-nya kalau nanti mau dikonekin. Nah, ini kalau ada CD. Nah, dia lagi mau keluar nih. Nah, ini ada tombol hazard. Pengaturan di sini sih pengaturan sama kiri kanan. Pengaturannya udah beda. Jadi suhunya bisa atur masing-masing. Kalau ada AC di belakang, jangan dibilang nggak nyala nanti. Soalnya bisa dinyalain, harus dinyalain dulu dari sini. Nah, nanti baru ke belakang nyala. Pengaturan fan off, ini auto kalau mau panas langsung dingin. Oh iya, iya, ampun. Nah, ini tombol ini flash disk, USB sama buat PC navigasinya nanti. Jadi bisa map langsung dari situ. Terus di sini ada tombol P. Dia sekarang Alphardnya rata-rata sih sekarang udah pada pakai elektrik. Jadi pencet, fungsinya sama. Ditarik ngunci, didorong ngelepas. Nah, ini hold sama kayak Civic yang kemarin. Dia jadi kalau di pada saat dia macet, kita nggak perlu harus nahan rem terus nih, di holdin aja. Jadi kita lepas, dia lepas rem nggak akan jalan. Ini untuk tombol ABS, terus ini untuk tombol eco mode. Nah, kalau mau lebih irit bisa dipakai eco mode. Untuk bagian transmisi ya seperti biasa P, R. Nah, sampai di D ini dia bisa digeser ke kanan. Nah, kalau digeser ke kanan dia pakai, bukan pakai pedal shift kayak kemarin Civic, tapi dia pakai tuas naik tambah giginya, kurang lebih sama lah buat gunanya buat nyelip juga. Terus bagian konsol boxnya kurang lebih kayak gini tuh. Luas banget, ada colokan juga nih buat ngecas juga, udah cukup luas. Nah, bagian dashboard, dia dashboardnya udah karet nih, empuk banget. Terus sudah ada tambahan panel wood, kelihatan lebih mewah. Airbagnya juga, dia airbagnya udah ada 6 airbag dia sudah. Terus bagian sisi sebelah sini penumpang, nah dia ada pengaturannya nih, bro.
Nah ini sih buat lu tuh. Di samping buat pengontrolnya di sebelah kiri kursi, kalau dari belakang mau ngiseng mainin juga bisa. Iya. Iya, lu aja bener, lu rasain lu. Jadi kalau misalnya si bos kan biasanya duduk ke belakang tuh. Aduh, gua kesempitan nih. Iya, dia bisa atur sendiri, dorong sendiri, maju sampai ngejepit, biarin aja. Orang bos, bos mah bebas. Mobil sultan ya, kayak begitu. Nah nih, colokan USB juga, kalau nggak mau berantakan USB masukin sini aja. Untuk bagian atas kita bahas sun visor. Nah sun visor dia udah kaca, udah lampu juga kiri kanan. Lumayan bagus buat ngaca-ngaca, buat dandan ibu-ibu. Terus ini kalau ini fungsinya dia bukanya manual nih. Nah ini guys. Nah tapi dia cuma segini doang, sedikit banget. Sebenarnya kalau zaman dulu mobil pada masih dipakai ngerokok, ini fungsinya. Supir cus cus anginnya keluar dari sini. Tapi sekarang kalau supir ngerokok ditempeleng sama bosnya, nangis nangis dah. Nah ini di sini ada pengaturan buka tutup pintu. Ini pintu kanan, ini pintu kiri. Nah, jadi kalau biasa bawa bos nggak perlu lagi bosnya harus gerakin tangan. Bosnya mau gini aja, udah leye-leye aja. Biar supir yang ngurus. Nah, ini kalau ini buat buka sunroof bagian belakang, tengah. Nah, kita bisa atur dari sini bukanya atau nanti bosnya yang bisa atur dari belakang juga bisa. Terus ada satu tombol lagi buat buka bagasi belakang. Buat buka bagasi belakang. Tapi gue gak berani buka, nanti aja dari belakang. Itu sih. Terus masalah kursi nih, bagian atas sih paling itu aja sih paling sama ini. Nah di sini dia ada lampu. Fungsinya sama kayak kemarin-kemarin. Dia buat meredam orang ngedim dari belakang, jadi gak terlalu silau. Terus kita bahas ke kursi. Kursinya itu dia semi nih. Pinggirnya udah kulit, tapi tengahnya fabric. Enak banget. Enaknya apa sih? Enaknya tuh dudukin tuh adem. Kadang ada orang yang gak suka dudukin jok kulit, tapi kalau gue sih lebih enakin adem. Nah ini kilometernya nih. Ini mobil antik banget sih memang. Makanya dari kemarin tuh banyak banget yang ngeliat. Cuma tak tok. Nah tuh 2015 kilometer baru 13.000, bayangin aja 5 tahun pemakaian itu 13.000. mobil nggak pernah keluar. Kondisi sih memang nggak bohong kok tuh, semua masih mulus. Nah bagian ke kita bahas bagian sini nih, dia juga ada memory seat buat supir. Nah kalau udah ada memorinya kita tinggal pencet gini aja. Nah balik nih yang udah di save bagian kedua nih tuh, ngatur sendiri tuh 30 nih yang satu dah keren. Jadi nggak perlu nyeting lagi kelamaan, udah tinggal pencet memori selesai semua. Depan sih itu aja sih paling, semuanya udah oke. Bagian depannya udah. Kita ke bagian belakang nih, buat yang jadi sultan. Ya, ayo bro, kita ke belakang. Nah sekarang ke bagian belakang nih. Bagian belakang di masing-masing kursi dia ada tombol. Dia ada. Nah, ini ada tombol kayak gini nih. Buat ngatur. Jadi dia fungsinya bukan yang di situ lagi. Nah, ini untuk kaki. Jadi kalau udah kayak gini, udah tinggal senderin, tidur ke belakang, kakinya dinaikin. Kayak di rumah.
terus AC, terus warna. Ini warna ini ya, Bro ya. Nah, dia bisa dirubah-rubah warnanya. Gue sih sukanya warna pink ya. Pinky boy ini. Nah, ini aja pink. Ini buat lampu, terus ini buat pengaturan AC biasa ke bagian badan atau ke kaki. Ini buat blower. Di sini tetap ada keterangan digitalnya. Ini temperatur. Ini buat auto biar langsung dingin. Buat matiin AC. Dan ini yang di tombol depan, di tombol belakang juga tetap ada. Nah, nih. Nah. Tuh, tetap dia ada. Tempat penyimpanan di bagian kedua, baris kedua. Kali bawa duit segepok-gepok taruh sini, enak. Buat taruh-taruh sedikit-sedikit. Sini buat taruh tempat minum. Alphard ya begini, banyak banget tempat penyimpanannya, Bro. Jadi nggak bosen. Bawa banyak barang juga enak. Nah, ini TV tengah. Dia connect ke depan. Nah, karena depan nggak ada DVD, jadi nggak nyala. Tapi nanti begitu dia nyalain di depan, yang di sini langsung otomatis kesambung. Double. Karena ini chip tipenya tipe ALES, jadi dia audionya, speakernya baru 8 speaker. Kalau yang premium sound, dia masuknya 17 speaker. 17 speaker, 4 kamera, 2 TV. Jadi dia kalau 4 kamera tuh dia sekeliling masuknya, 360 derajat. Kalau ini cuma kamera belakang, 2 TV, 8 speaker. Kalau yang SC Audio Less ya. Paling itu aja. Gua rasa udah sih bagian baris keduanya. Sekarang mungkin kita bagian ke depan kali ya, Bro ya. Kita balik lagi ke bagian depan buat penerangan akhir. Aduh. Abis beli minum, haus. Oke, sekarang kita ada di sesi closing. Di sini gue mau ngingetin lagi tentang spek mobil ini, di mana mobil ini adalah Alphard SC 2015. Dia tipe yang audioless. Warnanya hitam, kilometernya baru 13.000 dan pajaknya bulan 12 panjang. Nggak usah mikirin pajak dulu, masih 1 tahun, Bro. Mobil ini kita bandrol di harga kreditnya 725. Cashnya di angka 750, itu pun masih nego. Datang aja langsung nego. Kalau ada kekurangan kelebihan, gua nge-review setiap mobil yang ada di stok kita, gua harap minta maaf. Dibantu-bantu aja diperbaikin yang mana yang nggak baik, mana yang harus diperbaikin, di komen. Gua rasa sekian dulu kita nge-review mobil Alphard-nya. Dengan ini gua tetap minta bantuan dari kawan-kawan buat subscribe, like, komen, and share. Oke, semuanya. Thank you semuanya.